Korban Ruli Kurniawan, siswa kelas 1 SMPN 5 Sidoarjo yang tenggelam kemarin sore ditemukan oleh tim pencarian korban tenggelam di Sungai Pucang Sidoarjo oleh tim dari Brigif Marinir Gedangan Sidoarjo. Upaya pencarian terus dilakukan menyusuri Sungai Pucang hingga Sungai Bluru. Pencarian ini dengan menggunakan teknis manual dan menggunakan perahu karet. Dari 3 korban yang hilang kemarin, 2 diantaranya sudah berhasil ditemukan. Di antaranya Muhammad Nuh Hasan asal Manyar Pucang dan kemudian Ruli Kurniawan asal Jalan Kartini Sidoarjo. Sementara itu seluruh tim menyusuri sungai hingga 3 km dengan menggunakan 2 teknis. Mujianto Primadi, JTV.